Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musliman wa muslimian ala Rasulillah. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa ludata milisani ya qaw qawli am Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Mestinya detik per detik kita mensyukuri nikmat Allah. Fabi ayi ala hirubiku nikmat mana lagi? tidak kita pungkiri. Banyak yang bersih kita nikmat nikmati disyukuri. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat adanya sehat, nikmat adanya kita ketemu dengan Ramadan. Ini juga nikmat. Karena doa pada bulan rejeb juga ada, doa pada masuk Saban itu juga ada, yaitu agar kita ketemu di bulan suci Ramadan. Harus kita syukuri. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga, sahabat dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman Mudah-mudahan yang mendengarkan video ini Semuanya yang masuk pada komunitas cinta kepada Allah dan Rasulnya Itu adalah yang akan didapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW Saudara ku dimulakan oleh Allah, Tema kita kali ini adalah mengetuk pintu aroyan Mengetuk Pintu surga dan hanya bisa masuk melalui pintu aroyan ini adalah orang-orang yang berpuasa. Pertanyaan: bagaimana cara mengetuk pintu aroyan agar kita bisa masuk surga melalui pintu ini? Yang pertama adalah, mau tidak mau, puasa wajib Ramadan harus dilakukan. Menjadi lucu, kita ini katanya Islam, tapi hanya sholat saja tanpa puasa atau dibalik ada yang berpuasa saja tapi nggak sholat sholatnya cuma idul fitri dan idul adha itu tidak sedikit dan ada adanya maka dari itu saya mengingatkan diri saya dan semua yang mendengarkan video ini maka kalau kita beriman maka mau nggak mau selain sahadat rukun Islam kita langsung praktekkan masuk pada bulan suci Ramadan kita berpuasa Selain itu sholat pasti Lalu jakat jangan dilepas Karena sholat dan jakat ini selalu berkaitan Yang terakhir adalah Yaitu haji Ini khusus mereka yang mampu Sama dengan jakat Kalau jakat keluar itu kan setelah kita punya harta Sekitar 85 gram emas Dalam konteks satu tahun Haji juga demikian Mampunya ada dua kalau haji Fisik dan rupiah Rupiahnya bisa 50 juta dan seterusnya Maka pintu aroyan bisa dibuka Uji pertama apa? Berpuasa wajib Ramadan. Yang kedua, sholat taraweh. Sholat taraweh memang ada ikhtilaf, ada perbedaan. Yang satu berpendapat cukup sholat taraweh dan witir, maka tidak perlu lagi sholat tahajud. Tapi sisi lain, sholat taraweh dan witir, terus malamnya waktu mendekat sahur kita tambah sholat tahajud. Kalau tadi kan misalkan bagi yang empat kali 2, 8 ditambah witir 3, maka nanti ditambah lagi tahajud berapa rokaat, terserah kita masing-masing, itu juga boleh. Karena itulah tinggal dipilih. Mana yang mana? Karena traweh bisa kondisi traweh dan witir bisa menjadi tahajud atau traweh witir di setelah isya terus malamnya ditambah lagi tahajud yang harus kita ingat satu sholat witir cuman semalam satu kali terserah kita saat setelah Isa atau setelah tidur terserah cuma satu kali tiga tilawatil Quran karena syafaat diberikan oleh manusia jika ada puasa Ramadan dan ada Al Quran ini adalah pembuka pembuka surga kita dan pasti memberikan syafaat maka tidak dan jangan tidak membaca Al Quran kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan tilawatil Quran yang keempat mau tidak mau bersodakoh, berinfak, keluarkan harta. Sodakoh bisa senyum, mestinya lebih. Masa kita cuma senyum? Memang betul sabda Nabi Muhammad SAW. Senyum adalah sodakoh. Perbuat baik sodakoh, tingkatkan saudaraku dengan ilmunya dibagi. Hartanya dibagi, hatinya dibagi. Khusus hati minimalisnya nuwong no wong nyeneng no wong gatet no wong orang gelak no wong itu minimalis saudaraku kalau kita bisa seperti itu insya allah menjadi luar biasa yang kelima etikaf wabil khusus 10 hari terakhir nanti apa itu etikaf masuk dalam masjid cuman sayangnya untuk sekarang memang masih lagi ada corona kalau ini normal masuk dalam masjid sudah berwudu maka itikaf di dalam masjid biasanya dilakukan di 10 hari terakhir yaitu menjelang e, bersahur itu sudah datang jam 2, jam 1 terserah jenengan yang penting masuk dalam masjid tidak keluar kemana pun tidak keluar manapun pun lakukan sesuatu yang positif di dalam masjid itu bisa berzikir bisa membaca Al-Quran bisa muhasabah diri atau niatkan diri untuk itikaf, 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 itikaf dalam hadir. Setelah itu setelah selesai berapa jam terserah jenengan kalau itu bisa lakukan maka itikaf juga pintu yang kelima yang terakhir juga masih banyak tapi dalam konteks pada tema kali ini adalah yaitu mengetuk pintu aroyan yang keenam adalah memperbanyak istighfar memperbanyak istighfar ini menjadi luar biasa perbanyak istighfar berbanyak istighfar berbanyak istighfar karena itu akan bisa mengetuk aroyan saudaraku ini melakukan Allah berpuasa Ramadan sholat traweh Tilawatil Quran bersodako etikaf dan memperbanyak istighfar insya Allah pintu aroyan akan dibuka buat jenengan yang telah melakukan semua itu kurang lebihnya itu materi kita hari ini kurang lebihnya mohon maaf bila taufik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>